Nagita Slavina cueki Raffi Ahmad, sel 6 Ananda tak kuat tahan tawa. Nagita Slavina selama ini dikenal mesra dengan Raffi Ahmad. Namun wanita yang karib disapa Gigi itu nampak cuek dengan suaminya hingga memancing reaksi sel 6 Ananda. Pada Jumat, 2 Februari 2024, malam, Nagita Slavina menyaksikan pertandingan futsal bertajuk 2 Match Fun Futsal di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Gigi duduk di samping sel 6 Ananda yang juga datang untuk memberikan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka. Pada laga tersebut, Raffi dan Gibran tergabung dalam tim Samsul FC bersama sejumlah pesohor lainnya. Seusai pertandingan, Raffi Ahmad menghampiri istrinya yang duduk manis sebagai penonton. Alih-alih disambut, Raffi Ahmad justru dicueki Gigi. Saat itu, Nagita Slavina malah menyapa Baim Wong yang berjalan di dekat Raffi Ahmad. "Halo Baim Wong," teriak Nagita Slavina. Melihat hal itu, Selvi Ananda tak kuasa menahan tawa. Ibu dua anak tersebut tertawa sambil menutupi mulutnya. Dia juga sempat menepuk bahu Nagita Slavina yang bertingkah kocak mengabaikan Raffi Ahmad. Sementara itu, Raffi Ahmad mengatakan kalau istrinya sedang ngambek. Bahkan, sampai tak membalas chat WhatsApp darinya. "Lagi ngambek, lagi marah sama gue." "Waga dibalas-balas," ujar presenter yang dijuluki Sultan Andara tersebut sambil berjalan ke lapangan seperti dilihat dari unggahan C Virgo, Sabtu, 3 Februari 2024. Diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina termasuk artis pendukung pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalam beberapa acara kampanye, Nagita Slavina bertemu dengan Selvi Ananda. Mereka nampak akrab satu sama lain. Adapun pertandingan futsal semalam dimenangkan oleh tim Samsul FC dengan skor 8-2 dari Sori FC yang diperkuat oleh Marcel Widianto dan kawan-kawan.